Surah Hamim di antara 7 jenis surah Hamim Jathiyah ni, antara 7 surah yang dimulakan dengan Hamim, Hamim, Hamim di awalnya. Sehingga para ulama menamakan surah-surah yang Hamim ini dengan surah Hawamim. Surah-surah Hawamim. Hawamim maksudnya surah yang dimulakan dengan 7 surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, bolehlah sambil tuan-tuan yang sedang makan teruskan buka puasa, ataupun kita yang ada dalam ni boleh kita teruskan dengan pengajian Al-Quran. Dan saya galakkanlah pada tuan-tuan boleh ambil Quran ni sebagai panduan. Kita akan baca bersama, mengambil fadilat baca Quran pada muka surat 499. 499. 499. Surah Al-Jathiyah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Baca bersama-sama lah, ikut bacaan saya. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري في
litajriyal fulku fihi bi amrih walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وآله وصحبه وَمَنْ نَصَرَهُ وَاتَّبَعُ وَوَالَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي مَا بَعْمُ Muslimin rahimakumullah. Surah Hamim, di antara tujuh jenis surah Hamim Jathiyah ni, antara tujuh surah yang dimulakan dengan Hamim, Hamim, Hamim di awalnya. Sehingga para ulama menamakan surah-surah yang Hamim ini dengan surah Hawamim. Surah-surah Hawamim. Hawamim maksudnya surah yang dimulakan dengan tujuh surah tersebut. Apa dia surah Hamim tersebut? Iaitu mula dengan Ghafir, surah Fussilat, surah Syura, surah Zukhruf, Dukhan, Jathiyah yang ni, dan terakhir surah Al-Ahqaf. Ada tujuh, tujuh surah. Dan kesemua surah-surah Hamim ini merupakan surah Makkiyah. Maksud Makkiyah yang turunnya di Mekah sebelum hijrah baginda Nabi SAW. Kenapa namanya Jathiyah? Apa makna Jathiyah? Jathiyah maknanya berlutut, duduk berlutut, berlututlah. Kerana ada dalam ayat ni cerita orang pada hari kiamat nanti, orang kafir akan berlutut. Watara kullu ummatin jathiyah, kamu lihat semua umat ni akan duduk berlutut kerana nak merayu pada Allah. Nak merayu, tolong selamatkan, tolong hindarkan mereka daripada azab neraka. Yang selamat hanya orang beriman. Yang tak selamat tetap takkan diselamatkan oleh Allah. Mungkin kecuali orang yang ada imannya akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Jathiyah. Surah mana? Lutut, berlutut. Setelah mana mereka tahu keadaan mereka yang tak akan selamat, mereka berlutut untuk merayu pada Allah Taala. Jadi kedudukan kita dalam solat ni antaranya kita ada kedudukan yang melutut macam tu. Iaitu kita bila nak turun ke sujud, kita akan melutut sunnah. Kalau nak turun sujud, lebih baik, lebih utama kita turun lutut dulu, bagi kenal lantai dulu lutut, baru tangan letak dan baru sujud kepala, dahi kenal lantai. Itu cara nak turun. Kecuali bagi orang yang sakit lutut ke, kan? Yang tu lain, orang sakit, orang sakit takkan mampu boleh buat macam tu, turun lutut, hentak lutut tu. Dia mungkin dengan tangan dulu. Begitu juga nak ketika bangun, biar ada kedudukan kita melutut. Macam mana? Nak bangun berdiri, kita angkat dulu kepala, baru angkat dua tangan, barulah lutut kita dan berdiri ke atas. Supaya ada kedudukan melutut dah dalam sembahyang kita sebagai tanda kita sekarang ni dah merayu pada Allah. Nak, jangan tunggu akhirat baru nak melutut merayu. Sekarang melutut kepada Allah Ta'ala. Dua keadaan dalam sembahyang sekarang ni yang akan dibuat oleh orang beriman di hari akhirat. Dua keadaan. Yang pertama, melutut tadi, merayu supaya Allah selamat. Walaupun dia tahu dia ni selamat daripada azab, tapi masih merayu supaya Allah takut. Sebab takut kan, nampak neraka, nampak siksa. Walaupun dia tahu, tahu dari mana? Dalam kubur dia tahu dah. Dalam kubur dia tahu dah dia ke neraka ke ataupun ke syurga. Walaupun dia tahu dia ahli syurga, tapi tetap dia merayu. Ya Allah, azab depan tu dahsyatnya, takutnya Allah, merayu, jangan bagi kena. Kan? Yang kedua, kedudukan sujud. Allah perintah kepada semua di mahsyar suruh sujud. Sujud pada Allah. Maka semua orang yang pernah dah biasa dengan sujud di dunia, dengan sembahyangnya, senang dia orang turun sujud, Allah nyatakan keampunan. Aku ampun dosa kamu, diberi keselamatan. Adapun orang yang tak pernah sujud kat dunia, tak pernah sujud kat dunia, maksud tak pernah sembahyang,
walaupun dia beriman, orang Islam tak pernah sembahyang, maka dia takkan mampu sujud. Orang ni akan dipukul oleh malaikat dan disiksa oleh Allah Subhanahu Taala dengan siksaan. Maka dua keadaan ni, keadaan di dunia lah yang perlu kita perbanyakkan. Satu ketika Nabi di kemah, ada seorang bodyguard jaga kemah Nabi. Abdullah bin Rabi', tak salah saya. Dia bodyguard jaga kemah Nabi. Setia dengan jaga kemah ni, saya ingat angin tiup macam mana pun dia duduk depan, di luar kemah, duduk jaga pintu kemah Nabi. Sampai Nabi rasa kesian dengan dia, Nabi tanya, wahai fulan, kamu ada tak nak minta apa-apa daripada aku? Pasal dia punya khidmat bagus, Nabi nak bagi hadiah, kau nak apa-apa tak daripada aku? Nak minta apa? Minta sekarang. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada permintaan apa kecuali satu je. Apa? Aku nak minta supaya di akhirat nanti aku dapat bersama dengan engkau dalam syurga. Bukan takkan nak duduk sama dengan Nabi kat dunia ni, di syurga pun nak duduk berdamping dengan Nabi juga. Rasa nikmat. Seolah para sahabat mengatakan, kalau duduk dalam syurga tapi tak jumpa Nabi Muhammad, macam tak masuk syurga. Rasa nikmatnya duduk dengan Nabi SAW. Ha? Dan memang nikmat syurga takkan rasa puas kalau tak bertemu dengan orang-orang yang soleh di kalangan para Nabi dan para salihin yang lain. Ha? Jadi Nabi kata dia, kau nak yang tu je. Nak yang tu je, nak minta supaya aku berdapat bersama dengan kau dalam syurga nanti. Maka Nabi kata, tolong bantu untuk mudah dapat hajat kau tu dengan banyakkan sujud. Maksudnya, suruh sujud banyak-banyak, akan tertunai segala hajat tuan-tuan. Dan sujud ni, sujud juga disebutkan bahawa aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih, keadaan yang paling dekat dengan Allah. Apa dia? Iaitu sujud. Dekat bukan dekat position, dekat location, tidak. Tapi dekatnya dimakbulkan doa. Maka Nabi kata fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah kamu doa banyak-banyak waktu sujud. Boleh kita doa ke? Boleh. Nak doa apa hajat dunia akhirat? Kecuali dalam sembahyang dan sujud tu, janganlah doa dengan bahasa Melayu di suara kita. Ya Allah, aku nak ni, batal sembahyang ni tuan-tuan. Kalau nak doa dengan bahasa kita, kena doa dalam hati lah. Dalam hati. Yang tak keluar suara. Tapi kalau doa dengan doa bahasa Arab, boleh. Macam bercakap dalam berdoa bahasa Arab. Jadi tak batalkan sembahyang. Jadi itu dua keadaan, berlutut ada dalam sembahyang, sujud lebih utama dalam sembahyang. Maka dua keadaan ni sangat mulia, menyebabkan orang tu akan terselamat di akhirat nanti. Bila dia berjaya boleh buat dua ni. Tapi orang kafir berlutut juga. Orang kafir berlutut tapi dia tak boleh sujud. Dia berlutut merayu-rayu, Allah tak tunai. Allah sujud, dia tak boleh sujud. Jadi sujud ni, sujud ni satu satu amalan yang sangat baik, mulia. Yang sangat mulia. Dimulakan dengan hamim. Di mana hamim ni, selalu saya ulang, kita ringkaskan kepada tiga tafsiran. Yang pertama, hamim, Allah dan Rasul je yang tahu, tak tahu apa makna. Itu satu tafsirnya. Sebagian ulama tak berani nak tafsir. Dia kata Allah dan Rasul je yang tahu. Yang kedua, tafsiran yang kedua, hamim ni merupakan mukjizat Al-Quran. Kalimah yang jadi kunci pada mukjizat kekuatan Quran. Sebab selepas perkataan huruf-huruf ni, alif lam mim, yasin, alif lam ra, apa lagi, nun, semua lepas itu cerita Quran. Lepas ni hamim tanzilul kitab, diturunkan Al-Quran, kitab daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, cerita kehebatan Quran. Itu salah satu tafsir. Yang ketiganya, hamim ataupun seumpamanya, alif lam mim, alif lam ra, adalah simbol kepada nama Allah yang mulia, Asma'ullahil Husna. Kalau kita macam simbol-simbol lah. Kalau sekolah apa-apa dia S, K, M, gitu je kan. Contohnya, ni simbol nama Allah. Ha, mungkin rahim, dan seumpamanya ra, mim, dengan kalimah-kalimah yang mulia yang lain. Tanzil kitab, Allah turunkan kitab ini daripadanya, daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Sehingga pada di langit dan di bumi ada tanda kebesaran Allah bagi orang beriman. Kebesaran Allah patutnya untuk semua makhluk, tapi kenapa Allah sebut untuk orang beriman? Adakah untuk orang tak beriman ni tak jadi kebesaran?
tak jadi tanda kemuliaan Allah. Tidak, tuan-tuan. Tapi orang lain, orang kafir, mana namik yang tibar, namik pengajaran daripada penciptaan langit. Dia hanya kaji-kaji, oh ini fenomena alam. Dia stop dekat tu je. Tapi orang beriman, tak boleh. Bila dia tengok, ataupun dia kaji, ataupun dia baca, ataupun dia dengar, semua kaitkan dengan makhluk Allah. Ini ciptaan Allah. Hebatnya, cantiknya langit, awan, begitu, begini. Semua ciptaan Allah, Masya Allah. Baru betul, tambah iman dia. Tambah zikirnya. Tafakkur fi khalqillah. Dia memikir tentang ciptaan langit bumi, ciptaan Allah. Itu mendatangkan pahala. Dan tafakkur seumpama itu pahalanya sangat besar. Apa pun kita bukan takat tengok langit dia. Tengok binatang kecil, semut ke, apa benda ke, daun ke sebagainya. Tengok dengan kebesaran Allah. Itu tanda orang beriman. Tanda kita beriman. Kalau tengok, oh, ni fenomena alam. Ini takat tu je, tak dikaitkan dengan ciptaan Allah, kebesaran Allah, tak timbul imannya. Tak timbul imannya. Tak mendatangkan faedah pada di sisi apa imannya. Akan merugikan dia sahaja. Ya. Turunnya Al-Quran, sungguhnya ciptaan di langit dan di bumi semuanya ada tanda kemuliaan, kebesaran, keagungan Allah bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Nak tahu dia beriman ke tidak, dia tengok satu benda dikaitkan dengan hebat ciptaan Allah yang maha hebat. Kalau takat ciptaan manusia aje, kalau takat dia fikir ke fenomena alam, kejadian alam, itu je tak kait dengan kebesaran Allah, maka tak ada nilai keimanan tersebut. Wa fi khalqikum, dan pada ciptaan kamu juga, kita badan kita, tengok badan kita. Wa ma yabuthu min dabbah, dan apa saja yang lahir daripada binatang, yang mencambah banyak. Binatang daripada pasang, lepas itu cambah. Lepas itu kacuk dengan binatang macam ni, dah jadi macam tu. Lembu dengan apa? Apa seladang ke apa? Selembu. Contohnya, kacuk. Semua tu adalah tanda kebesaran hebat, mulia Allah Ta'ala. Anugerah Allah liqawmin, bagi orang yang yakin bahawa semua ciptaan tu adalah daripada Allah. Maksud ada iman jugalah. Allahu Akbar. Jadi itulah, kita tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok benda-benda, kita hanya tengok, takat tengok cantik je. Kita tak tengok maha penciptanya lagi maha cantik. Hebatnya Allah, cantiknya Allah, ciptakan benda yang hebat ni, benda yang cantik ni. Walaupun itu nampaknya ciptaan manusia, contoh handphone, kita mungkin kagum lah. Hebat, canggih handphone, boleh macam ni, boleh macam tu. Kan? Orang beriman, dia tak nampak handphone ni siapa cipta, si fulan-fulan yang menciptakan, oh, hebat dia. Bukan hebat dia, hebat maha mencipta. Sebab apa ni? Oh, manusia yang buat, Ustaz. Ya, manusia yang buat. Manusia tu yang buat benda ni, siapa buat dia? Siapa cipta dia? Ada manusia lain yang cipta dia? Dan Allah juga yang ciptakan dia. Cerdik dia tu siapa yang cipta? Pintar dia tu, jenius dia tu siapa yang bagi? Allah juga. Boleh je satu ketika, satu detik je Allah putuskan satu orang, hilangkan jenius dia tu, jadi bodoh tu. Boleh. Hebat ni. Orang tu hebat, boleh angkat 100 kilogram. Berapa ratus boleh angkat. Hebat. Jangan nampak dia aja hebat. Orang Allah yang menciptakan dia tu lagi hebat. Dah, itu dia yang berlatih, dia yang berlatih, dia yang makan tu untuk stamina kuat-kuat dan sebagainya. Ya, kalau dilatih pun, Allah putih satu orang je, boleh dia buat macam tu. Terkangkang kat hospital tu kan. Jangan kata itu kena sesema aja. Kena sesema masuk virus ni je, corona je. Benda yang tak nampak, kecil je, serang dia. Terbaring, tak ada dah. Nak angkat 1 kilogram pun tak larat. Kena denggi je, tuan-tuan. Badan kuat ni, oh, sasa boleh angkat 300 kilogram, contoh. 500 kilogram. Kena nyamuknya. Allah hantar nyamuknya. Terbaring, nak angkat 1 kilogram pun tak larat dah. Nak denggi. Siapa kuat? Sebab tu kita ni banyak ditipu oleh orang yang tak Islam. Hanya nampak sekadar manusia. Manusia hebat. Dia cipta hebat. Dia cerdik hebat. Ni hebat, ni hebat. Tak nampak yang maha memberikan kepada dia kehebatan, kecerdikan, kepintaran. Orang beriman je nampak benda tu. Kita nak tahu kita iman ke tidak, kita menilai kita takat mana. Kita menilai takat manusia, kurang. Tak ada lah faktor keimanan. Tapi kita nilai, Masya Allah, Allah yang bagi kecerdikan pada dia, sehingga dia cerdik boleh buat benda alat ni, kecanggihan ni, kepakaran ni. Allah yang bagi. Allah bagi ilmu pada dia. Bukan kita tak hargai dia.
dia pun hebat juga. Dia kena kerajinan ni Allah bagi. Tapi kita lebih mengenang kepada jasa Allah, ciptaan Allah. Wa fi khalqikum, Allah kata. Tengok pada ciptaan kamu tu. Kita tengok tapak tangan kita, Masya Allah. Tengok anggota kita, Masya Allah. Tuan-tuan yang mungkin di bidang-bidang tertentu, yang mengkaji kedoktoran dan sebagainya, darah macam mana, ubat jalan macam mana, semua tu hebat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah unsur-unsur surah ni, surah Makkiyah, nak tekan ketauhidan, nak yakin bahawa segala hebat ni Allah yang punya. Allah punya. Kita, apa yang ada pada kita, tak patut kita bangga diri, aku hebat, aku kuat, aku handsome, aku cergas, aku kuat, aku segalanya. Nah, semua Allah bagi. Orang beriman hanya ucap alhamdulillah, semua datang daripada Allah. Orang puji, oh handsome-nya engkau, hebatnya engkau, kuatnya engkau. Alhamdulillah, semua Allah yang bagi. Allah yang bagi. Masya-Allah, la quwwata illa billah. Semuanya kehendak Allah, tak ada kemampuan aku pun. Bukan aku punya kemampuan kecuali pemberian Allah. Nah, itu baru ada unsur keimanan yang dalam hati dia. Baru dia boleh jawab macam tu. Kalau dia tak jawab, oh handsome yang kau, ha, tengoklah, aku rajin, aku makan ubat ni, aku buat ni, aku buat ni, aku buat ni, buat ni, aku je yang buat, Allah tak buat engkau, Allah tak ada kuasa Allah. Jangan tuan-tuan, hati-hati kita dalam berbicara, biar kita cakap juga ada berlapik, orang kata, supaya kita kaitkan dengan kebesaran Allah. Allah kata wa fi khalqikum, pada badan kamu tu, ciptaan kamu tu, kehebatan kamu tu. Wa ma yabuthu min dabbah ayatul liqaumi yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahar. Pertukaran siang malam, siang malam, siang malam. Bukan fenomena alam semula jadi, tidak tuan-tuan. Itu adalah kawalan daripada Allah. Kerana ada ketikanya Allah boleh kawal. Allah boleh stopkan matahari biar siang panjang. Allah berstop. Matahari jangan timbul lagi biar malam panjang. Kisah dalam Isra Mi'raj, kita sentuh sikitlah walaupun kisah tu banyak. Kisah tentang berkaitan matahari di-stopkan oleh manusia. Maksudnya dengan izin Allah. Kisah Nabi Yusha' bin Nun, stop matahari. Kisah Nabi Sulaiman, stop matahari. Kisah Nabi Muhammad, berapa kali Nabi stopkan matahari. Maksud Nabi minta pada Allah. Ringkas kita kata Nabi yang stop. Tapi semua dengan izin Allah. Allah izinkan, Allah yang perintahkan pada matahari, suruh stop, slow perjalanan kau. Satu ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, tuan-tuan, Nabi dalam perjalanan balik ke Mekah, Nabi jumpa tiga rombongan kafilah. Kafilah ni rombongan unta. Tiga rombongan unta. Satu rombongan unta yang mereka ni sedang sibuk nak pergi cari unta dia orang hilang. Unta bawa barang-barang tu, malam-malam ni tengah duk sibuk nak siap makan, tengok-tengok unta dia hilang. Nabi lalu terbang dengan buruk di tepi. Nabi singgah kat kemah dia orang, tak ada orang. Tuan kemah dah pergi merata cari unta yang hilang. Kan? Di situ ada bekas air. Baru nak duk tuang di bekas nak minum. Jadi Nabi ambil minum. Minum air tersebut sampai habis dalam bekas kecil tu lah. Tapi yang kontena besar, dia punya kirbah tu ada lagi lah. Yang ni, minum. Dan Nabi nampak dia orang tu duk cari mana unta, mana unta. Nabi tahu. Nabi cakap, bagi arahan pada dia orang. Eh, unta kamu kat belakang batu bukit tu. Nu, sana-sana. Dia orang dengar suara Nabi. Dia orang pergi cari, jumpa unta tu. Balik. Nabi cium jalan lagi. Maksudnya perjalanan buruk. Rombongan pertama. Rombongan kedua, Nabi lalu, Nabi bagi salam. Terdengar suara bagi salam tu, unta tu terkejut. Terkejut suara bagi salam, tak tahu dari mana. Tapi dia orang dengar macam kenal suara ni. Unta tu terpelecot kaki dia, cedera sikit. Kan? Dan yang ketiganya dah dekat. Ringkas ceritanya, Nabi bagi tahu yang paling dekat di Tan'im. Tan'im masuk, iaitu yang rombongan pertama, kedua, ketiga. Ketiga di Tan'im, maksud dekat dengan Mekah dah. Dia kata, Nabi kata yang dekat Mekah ni akan sampai petang ni. Sebab Nabi balik Isra' pagi, subuh, Isnin. Jadi, duk sibuk cerita kat dia orang tu pagi tu. Nabi kata petang ni dia orang masuk lah tu. Daripada Tan'im jalan nak masuk Mekah, petang ni sampai sebelum malam. Okey, dia orang tunggu sebelum malam. Rombongan yang kedua hari Rabu petang sampai. Nabi bagi tahu macam tu. Tapi waktu petang tu dah hampir senja. Dah hampir senja mataharinya. Dah hampir senja. Matahari nak jatuh dah. Tapi masih ada. Nabi pun duk tunggu, mana tak sampai lagi ni. Tak sampai lagi. Nabi minta, ya Allah, tolonglah, beri bantuanmu untuk nyatakan kebenaranku supaya stopkan matahari ni. Cuba jangan tenggelam, biar rombongan tu sampai. Sebab Nabi beritahu sebelum matahari tenggelam dia sampai. Kan? Kalau ikut pada aturan biasa, waktu macam ni tak sampai lagi, berapa minit lagi nak tenggelam tu, matahari memang tak ada.
Biasa dah nampak daripada jauh. Tapi tak nampak pun. Tapi Allah stopkan matahari. Sehingga rombongan tu sampai petang, baru tenggelam malamnya. Baru dia orang percaya, alamak, betul lah Muhammad ni. Cakap betul sampai petang ni dah sampai. Kan? Begitulah ada cerita-cerita yang lain. Nabi dalam perang Khandaq pun stop matahari untuk semayang asar. Begitulah banyak ceritanya. Semua tu adalah dengan arahan Allah, dengan perintah Allah. Semua. Jadi setiap apa yang berlaku di alam dan tuan, banjir, tanah runtuh, gempa bumi, volcano apa tu, gunung berapi apa segalanya, semua takkan berlaku sendiri. Kalau Allah tak izin, takkan jadi. Mereka takkan berlaku. Semua dengan izin Allah. Dan ada hikmah Allah hantar dalam bentuk bencana. Ada hikmah. Mungkin mendatangkan kebaikan dan pahala untuk orang yang beriman, dan mendatangkan balak bencana untuk orang yang tak beriman. Itu persisian siang malam adalah aturan Allah Ta'ala. Wa ma anzalallah. Dan akhirnya Allah juga bagi izin pada matahari untuk kuasa dengar perintah Dajjal sebagai ujian orang untuk orang beriman. Oh, Dajjal pun boleh perintah matahari juga. Bukan dia yang kawal matahari, tapi Allah bagi izin kat dia. Allah bagi tahu matahari, aku izinkan kau untuk buat apa yang Dajjal buat. Dajjal perintah. Kenapa? Kadang-kadang Allah datang bentuk ujian untuk nak tahu ketulinan iman kita. Nak tahu tulin tak tulin iman kita ni. Ke palsu je iman kita. Berlakon je, pakai jubah je. Nampak pakai je serban, nampak menjeni je. Tapi tak, iman ni tak tulen pun. Kan? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Allah tetapkan iman kita sehingga ke akhir hayat dalam keadaan iman yang Allah terima. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang menakutkan saya pun, takut juga tuan-tuan. Kita semua kena ada perasaan takut. Takut iman kita, iman tak asli. Tak tulen. Iman palsu. Na'udzubillah. Jadi sebutkan bahawa persisian siang malam. Wa ma anzalallahu minas sama', dan apa yang Allah turun daripada langit dalam bentuk rezeki. Jadi dia sebut kabar yang muqaddam. Turun Allah tak turunlah rezeki, turun beras, tak turunlah nasi, tak turunlah duit, tak turunlah. Allah turun air je. Tapi dengan sumber air itu akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan, beras, jadi nasi dan sebagainya. Kan? Dengan air itu tumbuhlah apa lagi? Benda-benda lainlah yang mendatangkan rezeki kepada kita. Jadi Allah sebut, Allah turunkan rezeki. Air yang menjadi punca. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah Ta'ala sebut, Allah jadikan daripada sumber air hujan tu semua benda yang hidup. Semua benda yang hidup. Kan? Masya Allah. Fa'ahya bihil ard. Dan dengan air tadi ni, menghidupkan muka bumi, ba'da mautiha, setelah kematian bumi. Kering kontang. Tengok di Mekah tuan-tuan sekarang. Kawan-kawan yang pergi Arafah, mungkin tuan-tuan yang bawa balik, sebagian balik umrah kan. Nampak bukit menghijau. Di Arafah, dia punya rumput macam kat kebun kampung kita tuan-tuan. Dia naik macam lalang. Sampai paras betih, paras lutut. Di Arafah. Tahun lepas tak jumpa lagi macam tu tuan-tuan. Tahun ni baru jumpa macam tu. Kalau dulu tahun lepas pun hujan juga bulan 12. Kan? Tapi rumput dia tak naik tinggi macam tu. Tahun ni dia naik tinggi macam kebun kampung lah. Dia orang tunjuk macam tu, kita duk ingat lah apa ni, duk ambil gambar video kat kampung aku pun banyak macam ni. Rupanya kat Arafah, dia tunjuk sikit, oh signboard Arafah. Duk ingat kebun kampung kita je. Dah naik rumput panjang. Sebab punca daripada turunnya hujan air tadi dengan izin Allah Ta'ala. وَتَصْرِفِ الْرِيَحِ, dan yang meniupkan angin. آيَاتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ, semua tu kebesaran Allah. Kalau boleh nampak, kebesaran Allah. Bagi orang yang mau berfikir, berakal. Fikir hebatnya macam ni, adalah daripada Allah Ta'ala. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. Demikianlah tanda kebesaran Allah. Demikianlah pada tanda kebesaran Allah Ta'ala yang kami terangkan, kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad. Alaika bilhaq, dengan kebenaran. Fabi'i hadithin ba'dallah, mana lagi perkataan yang selain daripada Allah yang kamu nak beriman, nak percaya? Adakah perkataan orang lain yang kamu lebih nak percaya daripada perkataan Allah Ta'ala? Tak mungkin tuan-tuan. Sebab tu kita jangan ada keraguan pada Al-Quran. Walaupun macam akal kita tak boleh terima, tak boleh berfikir, tapi kita yakin yang tak betul tu akal kita. Bukan tak betulnya ayat Quran.
banyak orang yang salah dan jahat. Bila dipikir, ya ke macam ni? Macam tak masuk akal, tak percaya. Dia kata Quran yang salah. Dia ingat akal dia sempurna. Akal takkan sempurna. Yang sempurna Quran. Yang sempurna Allah Maha Sempurna. Kita fikir tak cantik, tak logik, itu akal kita yang salah fikir. Kita fikir hukum Islam macam tak berkena aje, tak sesuai aje, yang rosak akal kita. Bukan hukum tu yang tak betul. Bukan hukum tu yang tak cantik. Akal kita yang tak cantik. Fabi ayyi hadithin, Allah kata, mana lagi perkataan yang kamu nak lebih beriman daripada perkataan Allah? Perkataan Allah lah patut engkau letak percaya keimanan yang tinggi. Wailul likulli afakin athim. Celakalah bagi si pendusta lagi yang berdosa. Afak, orang suka buat benda cerita bohong-bohong. Tohmah, apa, bukan cakap bohong ni, maksudnya mereka kata Tuhan dia macam ni lah, dia sembah benda tu, sembah benda ni. Itu semua pembohong belaka. Sembah berhala, sembah matahari, sembah benda-benda yang bukan daripada Allah, semua pembohong belaka tu. Athim, malah mereka melakukan dosa. Yasma'u ayatillah, mereka dengar juga Al-Quran ni. Allah sindir kepada orang penduduk Mekah yang tak beriman. Mereka yakin pada berhala dia. Tu pembohong belaka. Yasma'u ayatillah, mereka dengar ayat Quran yang Allah Rasulullah baca. Tutla alaihi thumma yusurru mustakbiran. Kemudian mereka tetap kekal dalam keadaan takabbur, sombong dia. Duduk dalam sombong juga. Belagak sombong, maksudnya tak nak terima Quran. Seolah ia tidak mendengar apa-apa pun daripada Quran. Oleh itu, fabashirum, bagi berita baik kepada dia. Berita baik tapi dalam ancaman. Berita baik, dia orang kena neraka. Nak sangat. Ini sebagai ugutan daripada Allah. Bagi berita gembira pada mereka, iaitu mereka akan kena azab yang pedih. Kena azab yang pedih. Ayat ni dikatakan turunnya kepada beberapa orang kufar Quraisy. Kufar Quraisy. Yang mereka bila dengar ayat Quran, dia mengejek ayat Quran, menghina ayat Quran. Dikatakan antaranya adalah An-Nadhar bin Harith. Ni musuh utamalah. Yang sentiasa cari pasal dengan Nabi. An-Nadhar bin Harith. Dia ni, dia pi cari lagu-lagu penyanyi-penyanyi perempuan luar untuk bawa main Mekah. Penari-penari, penyanyi-penyanyi perempuan ni, penghibur ni, bawa main masuk Mekah. Dia bukan orang Islam. Tujuan dia, biar orang ni seronok, happy dengan penyanyi ni, suara ni, dan terhibur dengan perempuan tadi, sehingga tak peduli dengan Muhammad. Jangan belajar agama, jangan belajar Quran, jangan pergi dengar Quran ni. Biar dengar benda ni. Dia sanggup pergi beli tu. Pergi luar cari perempuan cantik yang penari-penari, beli, bawa main Mekah untuk buat konsert ke, kalau kita sekarang lah, konsert ke, buat pub ke, ke mana ke. Bagi orang pergi situ, jangan pergi pada Muhammad. Wa yushaghilu bihan nas, dia sibukkan manusia daripada duk dengar Quran. Tak mau bagi dengar Quran. Walaupun ni cerita dia, tapi kejahatan yang seumpama ni tak stop, bukan kali itu je tuan-tuan. Sampai bila-bila. Malah dalam ayat dalam surah Fussilat dulu dia sebut, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir duk buat kempen, jangan dengar Quran. Kamu lebih baik dengar benda muzik-muzik, lagu-lagu ni, supaya kamu tak suka dengar Quran. Sehingga kata ulama, orang yang banyak mendengar benda-benda suara bukan yang Quran, sehingga kemanisan Quran akan hilang. Dia rasa macam tak upah minat. Bacalah setengah muka dah rasa banyak dah. Oh, saya dah baca banyak lah, berapa? Baru setengah muka. Mana dia tak rasa kemanisan Quran. Baca sikit dia rasa puas lah. Kan? Sebab apa? Telinga dia ni banyak dia dengar benda lain. Benda lara. Tapi kalau dia kurangkan yang ni, dia rasa manis dengan Quran. Baca satu juzuk pun rasa macam sikit. Aduh, saya boleh baca satu juzuk yang ni. Tak puas nak baca lagi. Sebab dia rasa manis dengan Quran. Dia kontra benda tu. Kalau benda ni masuk banyak, yang ni kurang. Nak bagi yang Quran lebih, kurangkan yang ni. Ataupun tinggalkan yang ni. Begitu juga dalam ayat ni, Allah Ta'ala sebut, yasma'u ayatillah. Mereka dengar ayat Quran. Jadi, dia cari suara-suara muzik, suara penyanyi-penyanyi ni, supaya bagi dia orang minat benda ni, tak minat dengan Quran. Tak suka dengan dengar Quran. Tujuan dia macam tu. Maka Allah turun ayat ni. Cerita tentang kejahatan mereka. Allah kata, habashirhum. Bagi berita baik kat dia orang. Berita baik apa? Masuk neraka, kena azab pedih. Begitulah orang yang buat dengan perkara-perkara lara maksiat, tuan-tuan. Kalau tujuannya untuk
supaya tenggelamkan suara Al-Quran, na'udzubillah, itu juga ancaman yang sama. Wa idza 'alima min ayatina syai'a ittakhadhaha huzwan. Dan apabila sampai pengetahuannya sesuatu daripada ayat penerangan Quran kami, ia menjadikannya ejek. Bila dengar juga, dia bawa dah orang ni supaya dengar lagu-lagu tadi. Bila orang tu masih dengar Quran, eleng kau ni percaya sangat dengan Muhammad, mengejek-ngejek. Kan? Mengarutlah benda tu, tak betul lah, tak benar lah dan sebagainya. Syai'an ittakhadha huzwan. Ulaika lahum adzabun muhin. Ni golongan yang kedua. Golongan yang pertama yang tarik orang, pi sana, pi sana, pi sana. Golongan yang kedua ni duk mengejek. Orang tu tak nak pi. Alah, apa faedah kau dengar Quran? Apa faedah kau belajar Quran? Kan? Masya-Allah. Jadi satu ketika dulu, tuan-tuan, masa zaman saya belajar di sekolah tahfiz Quran, masa tu tahun 92-93. Kan? Ialah masyarakat kita belum terdedah dengan kemuliaan Quran, kehebatan Quran. Jadi orang semua macam nak mengejek, adik ngaji mana? Sampai kadang-kadang kita rasa macam nak menipu Pak Haji ni. Saya cakap lah sekolah menengah tu. Pasal apa? Rasa malu nak jawab mengaji tahfiz Quran. Sebab orang semua akan hina. Ngaji tahfiz Quran? Nanti besar nak makan apa? Nak kerja apa nanti? Ada jawatan hafal Quran ke? Allah, kita dengar geram. Geram kan. Jadi masih masyarakat, ialah belum terdedah zaman tu, tahfiz Quran pun tak banyak, orang tak nampak lagi kedudukan dan sebagainya. Maka kita tak salahkan dia orang sebab ilmu tu belum tersebar. Alhamdulillah sekarang ni orang rasa bangga berlumba-lumba nak letak anak-anak menghafal Quran dan sebagainya. Ini satu kemuliaan yang hebat, tuan-tuan. Kenapa? Itulah syafaat Quran yang sangat hebat dunia dan akhirat, yang banyaklah kalau kita cerita hal demikian. Tapi nak sebutnya bahawa mereka yang mengecek itu juga sama akan dikenakan azab, kecualilah mereka-mereka yang tak faham. Bila dapat faham baru nampak muai hebatnya Quran dan sebagainya. Okey, ruang pada azan kan, saya sambil habiskan nanti. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Aqul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah Rabbah ja'atah ma'asalam. Ayat Sayyidina Muhammad Rasulullah al-Bashar wa ja'atana alia terafi'a ma'asalam. Aqul ni kala tukhiran. Antara ejekan-ejekan yang turun ayat ni, iaitu antaranya bila turun ayat dalam surah Dukhan sebelum ni, inna syajaratal zakum, sungguhnya pokok zakum. Pokok zakum ni pokok yang ada duri, selalunya binatang yang salah makan dia tercekik dan mati kena duri dan durinya ada racun. Pokok zakum, ta'amul athim, Allah kata itu makanan untuk orang yang jahat, orang yang berdosa.
Jadi Abu Jahal ni bila dengar dia bawa mai ketika tu, dia bawa buah tamar dengan makan apa campuran dia lah, cicah-cicah ni. Jadi dia dia beritahu pada kawan-kawan dia, mai kita mencekik tazakkamu. Dia guna bahasa buah zakum tadi, zakum tazakkamu. Mai kita mencekik benda ni mai. Biar Muhammad konon nak makan benda baik sangat, makanlah madu saja. Kita makan kurma dengan benda ni yang sedap. Jadi so, bahasa dia tu yang mengejek ayat Al-Quran di, yang menyebut tentang zakum. Jadi maka Allah Ta'ala turun ayat ni tentang penghinaan mereka yang suka menghina. Allah kata walahum azabun muhin, fa'ulaika lahum azabun muhin. Dia juga akan kena azab yang sangat hina. Jadi tak boleh kita mengejek-ngejek pada Al-Quran tuan-tuan. Apa ada ada satu benda yang orang kata nak buka pintu susah. Dululah pernah orang cakap-cakap macam cakap tu, tak ada lah nas, tak ada apa pun, saja macam dia nak macam tak tahulah niat dia nak mengejek Quran ke apa kan. Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil, rabbuka tu dia kata kalau kau payah nak buka apa-apa sangat, ketat sangat nak buka, kau baca alam tarakai rabbuka, kau berhenti alam tarakai fa'ala rabbuka, ha, buka senang. Jadi rasanya orang yang buat macam tu adalah unsur ejekkan pada Quran. Quran bawa, bukan bawa makna yang macam tu. Tak ada makna buka. Rob buka di situ mana Tuhan kamu. Jadi kalau nak buat itu macam unsur ejekkan. Yang ni juga bahaya tuan-tuan, tak boleh kita buat main dengan bahasa Al-Quran. Ya? Jadi macam tadilah zakum, buah zakum yang tercekik. Dia kata main kita mencekik mana ni? Muhammad kata makan zakum cekik untuk orang jahat ni kita ni kononnya. Jadi nak sindir-sindir Nabi Muhammad, dah sindir Al-Quran. Jadi itu antara benda-benda yang berlaku pada zaman tersebut yang mengejek pada Al-Quran. Banyak lagi sebenarnya perbuatan mereka yang mengejek pada Al-Quran. Allah kata ulaika lahum adzabun muhin, mereka akan ditimpa, dikenakan azab yang sangat hina. Min waraihim jahannam, dan di belakang mereka, maksudnya di dunia ni dah Allah ancam dengan azab yang hina, mati. Waktu mati dia kena azab, masuk kubur dah kena azab. Belum lagi kemudian dia akan jumpa pula azab jahannam, neraka jahannam. La yughni anhum ma kasabu syai'an. Di akhirat kelak mereka akan dikenakan azab jahannam, dan apa jua yang usaha nak selamatkan mereka tak akan boleh selamat. Harta dia banyak tak boleh selamat. Pengaruh dia besar tak ada, tak akan boleh selamat. Tak ada usaha apa yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab jahannam, tak akan ada. Demikian juga apa yang mereka sembah atau mereka puji, puja. Memuja-muja dulu ni, puja benda tu lah, puja benda ni, berhala tu lah, apa segalanya. Semua tu tak boleh tolong pun untuk menyelamatkan mereka daripada azab. Tidak akan dapat memberi sebarang perlindungan mereka daripada azab. Akhirnya, mereka juga akan dikenakan siksaan demi siksaan yang sangat dahsyat. Azabun azim. Hadha huda. Patutnya inilah petunjuk. Maksudnya, ajaran Quran inilah satunya jalan selamat. Tak ada jalan lain. Jalan lain tak ada. Kau tak ikut jalan Quran, tak selamat. Satu jalan ni je. Satu payung ni je yang boleh menyelamatkan. Hadha huda, Allah tekankan. Ini sahaja jalan petunjuk yang menyelamatkan kamu. Lain tak ada. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim, dan orang kafir dengan Tuhan mereka, yang kafir engkar pada Tuhan mereka, lahum azabum mir rijzin alim. Mereka akan dikenakan azab, sejenis azab siksaan yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Takkan selamat. Allahu Akbar. Jadi kehidupan kita tak ada satu pun yang boleh bantu kita akhirat kecuali jalan Islam. Amal ibadah yang kita buat. Akhlaknya Nabi SAW. Bertakwa pada Allah, taat pada Allah. Ini satu jalan tu je. Satu tu je yang boleh menyelamatkan kita. Jadi tuan-tuan, sering kadang kita minta supaya Allah bagi hidayah kekal sampai akhir hayat kita. Ditambah hidayah untuk kita, pasangan kita, anak-anak pinak kita dan sebagainya. Kerana tak ada jalan hidayah, jalan Islam. Hidayah tu jalan Islam, jalan selamat. Tak ada jalan tu, berarti tak ada jalan selamat di akhirat nanti. Hadha huda, Allah kata ini je jalan selamat. Jalan Quran ni je. Maksudnya jalan Islam. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijzin alim. Allahul ladzi sakhara lakumul bahra. Jadi Allah kaitkan. Hanya Allah tu lah yang mengizinkan kapal boleh berlayar atas laut. Litajriyal fulku fihi bi amrih, sehingga kapal tu boleh berlayar di atas dengan izin Allah. Bi amrih, dengan izin Allah. Kapal duduk atas laut.
kapai duduk atas angin, udara, angkasa, semua izin Allah. Allah izinkan dia tak jatuh. Kalau sampai masa Allah izin, Allah perintah tenggelam, tenggelamlah dia. Jatuh, jatuh dia. Semua sekali. Bukan kita kata Allah tak boleh kawal. Nah, semua tu kawal. Allah izin ataupun tidak. Allah izin, selamat. Dia boleh jalan seperti baik. Allah tak izin, tak akan jadi. Litabtaru min fadlih, untuk kamu jadikan itu kenderaan kamu belayar ke sana ke sini, mencari kurniaan Allah, la'allakum tashkurun. Jadi menunjukkan bahawa kita boleh guna apa teknologi, walaupun teknologi ni ciptaan bukan orang Islam. Apa pun tuan-tuan, teknologi kapal terbang, teknologi drone lah, teknologi nak guna, guna. Tapi litabtaru min fadlih, guna untuk cari benda yang baik, benda yang tak mendatangkan dosa. Fadlih, kurniaan Allah, pahala, kebaikan akhirat. Cari yang tu. Guna untuk benda baik. Kan? Seperti ialah kita guna untuk sekarang ni, Masya Allah, kampung-kampung pun dah guna drone untuk tabur baja, tabur racun ladang dia orang, sawah. Kan? Hebat lah. Jadi guna, nak guna. Untuk cari kurniaan Allah yang tak terlibat dengan dosa. Jangan buat benda guna teknologi tersebut untuk terlibat dengan dosa. Barulah kamu boleh bersyukur kalau menggunakan untuk kebaikan. La'allakum tashkurun, Allah kata. Kamu guna apa saja bentuk teknologi, apa saja bentuk yang kemudahan ada di muka bumi ini, kamu cari kurniaan Allah, pasti kamu mampu bersyukur. Jadi orang yang beriman, kerana dia menggunakan pada jalan Allah Ta'ala, dia bersyukur pada Allah. Kalau dia guna jalan maksiat, maka dia tak akan boleh bersyukur. Dia akan jadi sombong, dia akan jadi lebih jauh daripada jalan kebenaran. Qasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dia juga yang memberi kemudahan kepada kamu, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, bentuk alam ni, bintangnya, planetnya, macam-macam. Jami'an, semuanya. Semua tu Allah yang mudahkan untuk kamu guna. Nak guna, guna untuk kebaikan. Inna fi dhalika la ayat, semua itu adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir, memikir dengan teliti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat seterusnya, iaitu kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia dulu pada sebelum Islam, dia ni memang ialah sebelum dia Islam memang dia terkenal dengan kasar, keras, sehingga orang semua takut dengan dia. Bila dia masuk Islam, ada orang ejek-ejek dia, kutuk dia macam-macam. Bodohnya engkau demikian-demikian kerana ikut Muhammad. Dia marah, dia cari, kejar orang tu nak bunuh. Kejar orang tu nak bunuh. Kan? Allah turun ayat, Qul lilladzina amanu. Kata pada orang beriman tu, Muhammad cakap pada orang beriman tu, Yaghfiru lilladzi nala yarjuna ayyamallah. Kan? Kata pada orang beriman tersebut, hendaklah dia memberi kemaafan, tak payahlah nak kejar-kejar bunuh itu. Waktu tu Allah belum izin untuk perang. Ha? Jadi Allah kata, jangan-jangan, jangan lawan. Jangan, dia orang ejek macam mana pun, kau tahan je lah. Maafkan je lah. Nah, jangan. Sehingga Sayyidina Umar dengar ya Quran, terus dia diam. Tak jadi nak bertindak. Maka itulah sikap kemuliaan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia dengar ya Quran, dia akan mengalah. Walaupun dia mampu untuk bertindak, tapi bila dengar ya Quran. Seperti satu ketika di waktu datang seorang lelaki namanya, nama seorang lelaki itu, dia hina Nabi Muhammad. Hina Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar ni sedang jadi khalifah, dia datang kutuk Sayyidina Umar. Eh Umar, engkau khalifah tak adil, tak pernah bahagi harta adil, kau bagi tak adil, cara tak adil. Terus datang-datang hantam macam tu. Sayyidina Umar naik angin, orang kata naik merah telinga dia. Terus pegang benda nak baling, nak pukul orang yang hina dia tadi ni. Terus datang Zir bin Hubaysh, seorang anak muda yang apa, sahabat Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Umar, nanti dulu. Berhenti-henti Umar, tenang. Khudil afwa. Dia baca ayat Quran. Baca Quran, bagi dengar, Sayyidina Umar dengar, berilah kemaafan pada orang yang jahil. Dia kata, pak saudara ke pakcik aku ni datang ni, dia orang bodoh. Dia bukan cerdik sangat pun. Dia bukan tahu maklumat apa pun. Kan? Engkau tenang je lah, Umar. Terus terduduk Sayyidina Umar kerana dengar ayat Quran. Jadi Sayyidina Umar ni ada tiga penasihat dia. Yang pertama Rasulullah. Depan Rasulullah dia tak berani lah bertindak. Yang keduanya Sayyidina Abu Bakar. Dan yang ketiga ayat Quran. Bila Rasulullah wafat, tinggal dua lagi penasihatnya. Iaitu Sayyidina Abu Bakar masih ada, Quran masih ada. Dan bila Sayyidina Abu Bakar dah tak ada, tinggal penasihat utamanya ayat Quran. Sahabat-sahabat dia tahu dah, kalau nak sejuk bukan Umar, baca ayat Quran dengan dia. Bagi dia dengar ayat Quran. Mesti dia sejuk. Dia akan tak bertindak dengan yang apa ni, dengan kasar dan sebagainya. Wallah alam, ayat tu turun kerana Sayyidina Umar sebelum Islam dia. Kita akan baca kemudian lah. Wallah alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alni ma'allamtana wa'allina ma yanfa'una barikana fih. Allah barikana fi hadha al-yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhi, waj'al hujjata lana la 'alaina, waj'al shafi'an lana yawm al-qiyamati ya 'aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fa'tubna ma'a ash-shahidin arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna imanan sadiqan wa yaqinan laysa ma'ahu kufrun wa rahmatan nanalu biha sharafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yubashshiru qulubana wa nas'aluka yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabtahu 'alaina wa ardina ma qasamtahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.